Ngapain? Gak dapat ikan ya? Gak tahu ikan. Ikan itu ada sih. Tuh. Nangkapnya guys. Susah ya? Ikannya gak ada atau memang ini? Susah nangkapnya. Mana ada ikannya? Mama udah lihat. Mana? Papa jauh bener. Udah suruh ngejar. Tunggu. Kita lihat sini. Dapat. Kenapa digituin? Dapat ikan. Dapat ikan. Yang dapatnya itu kepiting. Nah, dapat kepiting nih, guys. Tipu terus. Ini kepitingnya bagus nih, guys. Tuh, kepitingnya tuh. Ini baby. Apa ini? Ulat ya? Jangan dekat-dekat, May. Kerang ya, aduh. Ada ini bergerak loh. Bergerak, ada isinya, ada siputnya, kan? Di kerangnya ada isinya. Coba pakai itu, pakai soketan. Bergerak dia. Enggak, bergerak. Coba lihat. Bergerak. Papa. Kena air kali. Enggak, bergerak. Dia keluar ada tadi. Isinya. Ada isinya, enggak bohong. Bergerak dia. Mak, itu dipegang juga enggak apa-apa, Mak. Oh, itu enggak apa-apa ya, enggak berbahaya. Enggak berbahaya. Enggak, cuman jangan pegang lepannya, nanti kena nempel nanti di tangan kita. Ini udah kita ambil nih. Kita belah isinya. Mau dimakan. Jangan. Kita lihat ikan, ada di sini guys. Oke, ini kolamnya keberapa sudah ini? Masih surutnya agak jauh di sana juga masih ada ini, kita belum cari ini ya. Banyak. Ini gak tahu bocil ini kayaknya kurang hoki hari ini. Padahal banyak tadi guys. Cuaca mulai mendung, jangan terlalu ini. Nanti mau hujan repot. Udah kabur dia. Katanya bocil banyak tapi satu pun enggak ada kelihatan. Enggak. Soalnya dia yang warnanya kayak pasir ini apa? Kita lihat dong, yang di embernya bergerak deh sudah. Ih, apa itu? Bahaya. Mundur ke atas. Ini beda nih. Coba lihat tuh. Apa ini itu? Apa itu? Siput kecil. Siput kecil. Kita balik dulu guys. Rintik-rintik nih, mau hujan. Takut kita karena takut kejauhan. Ya, karena kita jauh sekali dari mobil kita. Ada burung tuh, ada burung. Makanya itu lah, tidur situ lah. Hitam.